Kalau ada water heater, dia mesti pakai CCD yang sensitivity dia 10 mA ataupun 0.01 mA. Rumah ni, rumah teres, dua tingkat. Kita dapatkan drawing daripada owner. Owner bagi drawing elektrik kat kita. Okay, dalam rumah ni, dua tingkat. Cuma drawing drawing dia bagi hanya 1 dB lah. Ni adalah dB yang ada dekat rumah ni. Maksudnya dB yang ni, 1 dB ni dia kontrol tingkat bawah dan tingkat atas. Ni main switch dia. Dia pakai C40. Okey. Dan ni adalah untuk litar cahaya RCCB 0.1 mA. Sensitivity dia ataupun 100 mA. Okey, ni MCB untuk litar lampu kipas lah. Litar cahaya dia panggil lampu kipas. Okay, ini untuk litar kuasa. Litar kuasa ni adalah soket. Okay, soket dia pakai RCCB 40 mA. Sensitivity dia 0.03 mA ataupun 30 mA. Okay, cantik, tak ada masalah. Dan MCB untuk soket dia pakai C20. Okay, cantik, tak ada masalah. Dalam rumah ni dia memang tak ada supply aircon, tak ada. Dan water heater pun tak ada. Jadi kalau ada water heater, dia mesti pakai apa ni, RCCB yang sensitivity dia 10 mA ataupun 0.01 mA. Yang tu untuk water heater khas kita pakai. Okay, kita nak buka kat dalam dia, kita nak tengok dalam dia apa dia.